Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Babin Kamtipmas adalah bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka adalah personil Polri yang berada di pelosok-pelosok desa. Mereka keberadaannya sebagai keterwakilan negara di desa-desa. Mereka memiliki tugas diantaranya yang paling utama adalah sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain tugas pokoknya juga mereka membantu masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Mereka bekerja sama dengan kepala desa, dengan Babinsa dan masyarakat tokoh-tokoh yang ada untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat desa. Dengan harapan ketika masyarakat itu sejahtera dan cerdas, maka keamanan dan ketertiban masyarakat akan bisa tercapai yang ada di desa-desa. Kalau keamanan dan ketertiban ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah pembangunan akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian, sebagai konsekuensi kami di Polda Maluku Utara yang memiliki 1.181 desa, dengan Babinkamtibmas juga 1.181 desa sudah terpenuhi semua, ini kami memiliki program-program unggulan, diantaranya adalah Bimas Pionir, kemudian kita memiliki Pondok Baca, kemudian kita juga memiliki spot-spot wisata. Yang pertama, Bimas Pionir, kami bersama dengan aparat kepala desa dan para Babinkamtibmas yang ada di sana membuat pionir-pionir, diantaranya sesuai dengan lahan-lahan yang dimiliki, pembuatan pertanian, kemudian menanam jagung, kemudian ada juga daerah-daerah yang potensi untuk dilakukan ternak ikan dengan air tawar. Ini sudah bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu juga di pelosok-pelosok daerah, di pelosok-pelosok desa yang memiliki kependidikan masih terbatas, kami membantu dengan membuat pondok-pondok baca, bekerjasama dengan desa, masyarakat desa, dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyumbangkan buku-buku kami tampung menjadi suatu tempat yang layak untuk bisa dibaca anak-anak sekolah, khususnya anak-anak SD yang kurang bacaan-bacaan. Dengan demikian, mereka membiasakan untuk rajin membaca, rajin belajar, supaya kecerdasan masyarakat desa makin hari juga makin bagus. Ini awalnya ide dari Babinkamtibmas di pulau di desa Fokpiu, itu menyampaikan idenya kepada masyarakat desa, kepada tokoh desa, kepada kepala desa, menyampaikan bahwa pulau yang tadinya merupakan pembuangan kucing-kucing yang ada di sana supaya tidak mengganggu masyarakat, ini dijadikan potensi wisata. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dari dana desa yang ada, yaitu untuk menggulirkan perekonomian yang ada di desa akan lebih bagus. Ini beberapa program-program unggulan, dan kami bersama Babinkamtibmas akan terus berjuang untuk mencerdaskan, mensejahterakan masyarakat desa, dan juga membuat aman masyarakat desa. Karena apabila dari desa ini menjadi aman, maka tingkat kecamatan pun aman, kabupaten aman, akhirnya Indonesia pun akan aman. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan pada tahun tertentu, Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur, menjadi negara 10 besar untuk makmur, ini tidak mustahil akan segera tercapai. Ini saja, salam Babinkamtibmas, Babinkamtibmas, mari kita tetap bekerja dan selalu jaya. Burung nuri, burung dara, terbang jauh ke Maitara, kita Babinkamtibmas Polda Maluku Utara, selalu ada di mana-mana dan selalu jaya. Babinkamtibmas, jaya!